A'udzubillahiminasyaitanirrajeem Bismillahirrahmanirrahim Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami, Putra Kalimantan Brau Dalam motivasi receh Brother berhutang itu tidak salah. Berhutang itu boleh-boleh saja. Berhutang itu sah-sah saja. Asalkan ada adabnya. Dalam Islam kita sudah diatur bagaimana caranya adab berhutang dan menyelesaikan hutang. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 282 Allah sudah menyampaikan bahwa Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan secara tidak tunai atau hutang dan dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah kamu mencatat. Itu dalam Al-Qur'an loh. Jadi, kalau misalnya ada yang berhutang dengan kita, idealnya dicatat. Itu sudah diingatkan dalam Al-Qur'an. Nah, selain itu juga yang berhutang, Bu, yang mencatat juga agar sama-sama bisa cross check. Aku punya hutang segini, aku punya hutang segini, kamu punya hutang segitu. Jadi yuk kita nanti selesaikan dalam jangka waktu kapan yang jelas, maka kita buat. Kalau sekarang sih kalau hutang-hutang yang jumlahnya tinggi atau besar dia buat perjanjian. Sah ya, sah dalam Islam dan itu memang di syaratkan dalam Islam. Islam sudah mengatur bagaimana caranya bermuamalah membuat perjanjian dan bagaimana cara menyelesaikan muamalah atau permasalahan. Ada muncul pertanyaan dari beberapa rekan-rekan yang merequest motivasi ini. Bang Rahmat, Rasulullah pernah berhutang enggak? Oh, pernah, brother. Rasulullah pernah berhutang dengan seorang Yahudi waktu beliau mau membeli makanan. Tapi di akhir hayatnya beliau teringat bahwa masih ada hutang dengan seorang Yahudi tersebut. Dan caranya adalah beliau membayarnya dengan baju besi beliau Atau baju zirah Atau disebut juga dengan baju perang Itu saking berhati-hatinya beliau terhadap hutang Dari Aisyah radhiyallahu an Beliau meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan kepada seorang Yahudi dengan secara tidak tunai. Kemudian beliau menggadekan baju besinya Kebanyakan dari kita hobi yang namanya berhutang Setelah berhutang belum selesai hutang satu langsung hutang lagi Dan habis belum selesai hutang lagi gitu Dan bahkan kita lalai dalam mencatat Mencatat dalam hal ini adalah Mengingat betul-betul hutang tersebut Dan juga menggunakan media seperti tulis atau HP atau ya Apalah itu untuk mencatat hutang-hutang kita Sehingga kita tahu batas hutang kita ini kapan dibayarnya Bagaimana cara membayarnya, dengan siapa membayarnya Nah itu sebenarnya kewajiban kita sebagai penghutang Dan yang menghutangi juga harus mencatat Tapi ya kadang-kadang ya namanya manusia ya Kadang-kadang uh, tepatnya lupa Nah ini yang repotnya Brother, tahu nggak bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang meninggal tapi belum melunasi hutangnya. Ini dia. Dalam hadis Bukhari ayat 2289 Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an. Dalam suatu waktu ada rombongan membawa mayit kepada Rasulullah dengan memohon kepada Rasulullah untuk disolatkan. Rasulullah bertanya, Apakah mayit ini ada hutang? Tidak, bilangnya rombongan. Oke, okay. apakah mayit ini ada warisan? Tidak ada ya, Rasul. Ah, oleh karena itu, Rasulullah mensolatkan Datang rombongan kedua membawa seorang mayit, meminta tolong kepada Rasulullah untuk mensolatkan. Rasulullah bertanya kembali, "Apakah mayit ini ada hutang?" Ada ya, Rasul. Apakah dia ini ada warisan? Meninggalkan warisan maksudnya ada ya Rasul 3 dinar. Nah maksudnya begini, meninggalkan warisan ini berarti ada harapan untuk dia bisa membayar. Apalagi dengan ukuran dinar e, waktu lalu itu cukup bisa membayar waktu itu hutang daripada si mayit, sehingga dianggap bisa untuk membayar. Sehingga Rasulullah mensolatkan. Datang mayit ketiga, ya Rasul, tolong solatkan mayit ini jarombongan. Apabila Rasul bertanya kembali dengan yang sama? Apakah si mayit ini ada hutang, ada ya Rasul? Apakah si mayit ada meninggalkan warisan untuk keluarganya, tidak ada ya Rasul? Jadi, apa yang disampaikan Rasul? Silahkan kalian sholatkan sahabat kalian ini. Beliau, beliau tidak sholat, artinya apa di sini adalah kode keras, di mana orang-orang yang berhutang sebenarnya tidak wajib untuk para ulama, tokoh-tokoh agama, bahkan kaum muslimin untuk mensolatkan dia. So hati-hati. Yang berhutang cepat selesaikan hutangnya atau kalau misalnya dia lupa tolong dicatat. Karena biasakan budaya mencatat baik itu di media elektronik maupun media cetak yang berhutang harus selesai hutangnya sebelum dia mati. Karena kalau dia meninggal atau dia mati ini akan berbahaya sekali dan hutang ini hati-hati loh yang berhutang loh ya. Ini akan lebih berbahaya daripada kalian melakukan kezoliman, akan tetapi kalian meminta maaf. Tapi kalau hutang, sampai mati dibawa. So, hati-hati yang berhutang. Hati-hati loh ya. Uh, di medsos itu banyak yang nagi-nagi tuh. Uh, yang berhutang, tolong dibayar dong. Uh, kalau datang gitu ya, baik-baik. Gitu ya. <laughs> kalau datang baik-baik. Minta tolong, wah tolong Pak, tolong Bu, tolong Mbak, tolong Mas, saya mau pinjam dulu. Tapi setelah selesai urusannya, beres urusannya, eh, hilang, hei lupa atau pura-pura amnesia. Uh, kamu siapa ya? Oh, uh, apa saya ada hutang dengan kamu? Berapa hutang saya? Pokoknya kalau debet dengan dia kalah kita yang memberi hutang dibandingkan yang berhutang. So hati-hati yang berhutang lo ya cepat lunasi sebelum kalian meninggal dunia karena akan parah banget jadinya kalau misalnya kalian menyepelekan hutang. Walaupun hutang kecil akan tetapi bagi orang yang menghutangi mungkin dia punya keperluan lain dan dia berniat membantu kalian tapi kalau kalian itu tidak sadar diri akan kembali azabnya kepada kalian. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah dan menanyakan sesuatu. Bagaimana menurutmu ya Rasul, apabila aku berjuang di jalan Allah dan mati terbunuh, apakah dosa-dosaku akan diampuni semua? Ya, asalkan kamu berjuang dengan pantang mundur dan tidak melarikan diri dari medan perang. Kemudian sabar dalam menghadapi ujian Dan jangan berhutang Karena Jibril alaihissalam baru saja memberitahukanku mengenai itu Riwayat Muslim 4880-1885 Nah setelah yang pertama tidak boleh disolati Yang kedua itu tidak akan diampuni dosanya sampai dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan orang yang berhutang. Nah, yang ketiga, keburukan yang diterima dengan orang yang ingkar terhadap hutang adalah dia nggak akan bisa masuk surga, brother. Sebelum dia bisa menuntaskan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan hutangnya. Di dunia sudah diuber-uber dengan yang meminjamkan. Setelah dia meninggal nggak boleh disolatkan, kemudian dosanya nggak diampuni, kemudian dia tidak boleh masuk surga, walaupun dia banyak mempunyai kebaikan, dia punya banyak amalan nggak bisa, brother Hati-hati tuh orang yang berhutang. Ingat ya, ini ada dasar hukumnya nih. Dari Tauban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Siapa yang mati atau meninggal dan dia tidak terikat dengan tiga hal ini, maka dia bisa dikatakan safe, aman. Apa tiga hal ini? Pertama, kesombongan. Yang kedua adalah hulul yaitu rampasan harta perang sebelum dibagikan secara adil. Dan yang ketiga, hutang. Jadi ingat yang tiga ini ya. Yang pertama, sombong. Kedua, ghoulul. Yang ketiga adalah hutang maka seseorang itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmizi ayat 1572 dan hadis riwayat Ibnu Majah 2412. Oke, okay, jadi brother, Islam sudah mengajarkan kita bagaimana cara adab berhutang dan bagaimana caranya membayar hutang dan menyelesaikan permasalahan hutang. Dan juga ada hukum-hukumnya juga. So bagi kalian yang saat ini baru tahu bagaimana sih sebenarnya azabnya penghutang Ayo kita sadar dan kita selesaikan permasalahan-permasalahan kita di dunia Sebelum nanti akan berabe di akhirat Jadi intinya pada hari ini motivasinya adalah Selesaikan hutang dengan baik Seperti kalian meminjamnya dengan baik. Hargailah teman-teman, saudara kalian, keluarga kalian, rekan-rekan kerja kalian yang telah memberi kalian pinjaman atau hutang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalian. Jangan pernah ya membuat mereka kecewa dengan mengulur waktu yang telah ditentukan dan juga justru mengelak apabila ditagih hutang. Karena azabnya sangat-sangat pedih. Oke okay, brother, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan kata wabilahi Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.